Oke, kembali lagi bersama Jawai Brother. Kali ini kita bermain Pocong Hunter 2. Oke, ini gamenya dari Indonesia nih. Iya. Langsung saja kita di kampung. Paman nih, sekarang saatnya kamu menikmati kampung ini. Bapak, mamamu mana? Ini apa nih? Aku pergi dari rumah, siapapun tolong baca surat. Ya apa? Siapa yang baca suratnya tolong jaga rumahku. Oh, siapa itu ya? Aku mau kalau ada waktu main ke balai desa aja. Ah, bapak-bapak, malas saya baca. Oke. Baru misi. Oke, kita lihat dulu ya. Lompat. Itu balai desa ya? Oh, itu. Close. Close, belum buka ya. Kalau ada waktu main ke balai desa ya. Oke ya. Hai kak, mau kemana? Jalan ini menuju hutan terlarang ya. Selama aku ada di sini, gak boleh ada yang masuk. Woi, ada nenek. Nenek tua. Dulu sekali rumah ini pernah menjadi markas perampok. Mereka menyembunyikan harta rampokan di rumah ini. Harta karun. Ah, itu apa, bro? Apa yang terjadi nih? Ada kuntilanak tadi. Ini ruangan apa ini? Gak guna. Apa itu suara tikus? Tikus. Yalah. Rumah ini pernah dirampok. Markasnya. Ini apa ini? Raket nyamuk. Rusak jaringannya. Kita lihat dulu. Jelajahi desa belum ya? Semua di puncak atas apa-apa jajahi. Kenapa kamu gak baca? Malas. Siapa nih? Ini rumah siapa nih? Oh, rumah kita. Dari tadi kita udah pernah kesini. Kita udah keliling-keliling ya. Itu udah. Sambil minum-minum dia asik-asik. Ke atas dulu. Belum buka. Oke, dibuka nih guys. Benar tuh. Balai desanya belum terbuka nih, apa yang terjadi nih? Balai desa belum buka ya? Alah. Belum buka. Kemana nih jelajahi desanya ya? Mungkin ke atas tebing. Hei, ini kan gak pernah. Keluar desa sama jalan. Ini ya nenek itu. Bingung. Coba liat misi. Udah, masih belum. Apa lagi jalan keluarnya? Mungkin kita ke hutan terlarang dulu ya. Oke, tengok nih. Menuju hutan terlarang. Oke, udah siap. Yuk, kita ke balai desa ya. Hei, kapan lah? Sampai gila nih. Aku dia, balai desa. Hai, selamat datang di desa kami. Silahkan kalau mau lihat-lihat. Oke, kita lihat-lihat dulu. Hei, perpustakaan. Hei, Pak Cik. Hai, kamu mau bikin KTP kartu keluarga atau kematian? Apa nih, kita belum mati. Apa lagi? Hai, anak ganteng. Puluhan tahun yang ada anak merek kamu. Di sini aja pahlawan di sini. Gak tau lah. Kita bukan anak ganteng lah. Wah, ada Pak Pos. Hei, wabay, apa nih? Masuk dulu. Bagi-bagi enak minum kopi ya, emang sih. Jam resip. Wah, banyak ya. Kalau mau baca, baca sendiri saja. Saya malas baca. Oke, kunjungi perpustakaan. Gimana?
itulah. Kita explore dulu. Ada Pak Sapam lagi. Oke, oke. Eh, kamu orang baru di sini, enggak masalah sampai lalah. Khusus petugas, kita petugas apa nih? Kita petugas. Enggak bisa masuk, Pak. Anak-anak lah. Yuk, kita cek semua. Kita explore dulu ya. Iya. Aduh. Aduh, maaf. Oh, ini keluar. Ini apa nih? Perpustakaan. Oh, pahlawan kecil, kempes. Hari ini 60 tahun di mana ada peristiwa bersejarah di desa gerombolan hantu menyerbu desa. Ini untuk menculik semua warga laki-laki, anak-anak dan wanita masih diberi ampun. Di tengah-tengah keputusasaan warga ada seorang anak pemberani ya. Dia berjuang sendirian membebaskan warga yang diculik beberapa tahun setelah berhasil membebaskan warga. Lihat gambarnya lah. Ah, itu adalah. Kalau mau baca, baca sendiri. Wah, apa nih olahraga Manchester United berhasil menahan imbangan Persela Lamongan. Blablabla, malas. Ini kok ada sepak bola nih. Ini game horror atau game apa nih? Selebrita Pocong Hunter. Selain dikenal sosok yang cerdas tanpa membuat game, Pocong Hunter ternyata memiliki sifat yang rendah hati. Skip aja, penghargaan ini diberikan terutama karena ketampanan si pembuat game. Parah nih. Oke, okay, oke. Okay. Oh, mau ke toilet dah. Oke. Okay. Apa nih toilet challenge, bro? Waduh, waduh. Ada toilet challenge. Ada toilet challenge ya. Oke, okay, gimana mau ke toilet? Dapat kali ini. Gimana mau ke toilet nih? Dapatkan bulat-bulat. Iya. Alamak, coba lagi. Pak tu 39, ambil semua. Aduh, lama nih. Gak ada penambahan waktu kah? Kalau lah nih. Cepat, waktu tinggal bikin. Jangan bermain-main waktu. Aduh, jangan angkut, 10 detik. Akhirnya sukses BAB, Pak Eko. Ada challenge-nya juga ya. Oke, ini misi apa lagi? Gak ada misi. Oh, ini saya lihat berita. Mau ke mana? Kamu keluar nih? Keluar lah. Ada challenge BAB juga, parah nih. Iya, parah. Udah lah, keluar lah. Woi, suara apa nih? Udah malam. Apakah udah tutup? Rumah yuk. Ada pocong. Ya, semua orang kayaknya gak ada di sini lah. Ada mengerikan. Menuju kemana kita? Kita kemana dulu? Kita ke sini. Nenek, neneknya juga nggak ada. Wah, semua orang nih. Semua takut nih. Cepat, darahmu cuma 3 nyawa. Masih 3 nyawa, tenang aja. Kalau nggak tenang aja tuh. Ya, kita baca dulu ya. Ini ada surat. Desa telah diserang lagi oleh para hantu. Mereka ada di luar. Aku menulis surat ini dengan penuh rasa takut. Mereka masuk ke rumah menculik semua warga yang ditemui. Ya Tuhan, mereka mendekati rumah ini. Siapapun yang menemukan surat ini, pergilah ke hutan terlarang dan menemui sesepu desa. Oh ya, itu satu hal yang sangat penting. Yaitu mereka masuk. Waduh, ini penulis suratnya sempat ke itu. Oke, okay, pergi ke hutan terlarang. Wah, ada pocong nih. Ini baru udah gak enjoy nih. Udah gak enjoy nih. Ini udah agak horor-horor sedikit ya. Pocong gak takut. Oke, okay, dadah. Wih, ke mana nih? Hutan terlarang. Explore dulu lah. Buntu, bro. Saya jalan.
Wah, ini saya nggak ada lompat-lompat nih. Aduh, saya kepala bak kursi. Nggak naik ke atas. Hutan terlarang nih, bro. Sepupuk desa. Ya, ada rumah. Halo? Ya, ada nenek. Akhirnya terjadi juga. Desa kita diserang seperti 60 tahun yang lalu. Sekarang semua penduduk diculik hanya di sisi aku karena orang paling tua di sini. Mereka bilang sebagai penyampai pesan. Oh iya, mereka bilang ada satu lagi orang yang tidak diculik. Karena lagi BAB di balai desa dan mereka enggak tahan baunya apa-apa nih. Bob, ini kita nih adalah. Oke, kita ke kemana nih? Kita harus ke hutan lah. Ini apa nih? Oke, ada kakek-kakek. Jangan bicara apa-apa. Aku sudah tahu apa yang terjadi. Lihat, ada tongkat bawah dan power bank. Apa nih? Enggak tahu. Ada senjata, bro. Oke, simpan. Ada senjata. Gunakan. Oke. Okay. Oh, ini ada ruangan. Oke, di depanmu ada boneka pocong yang lucu. Anggap mereka pocong beneran. Oke, ikut ke sini. Bola pecah bola ah. Habis. Oh, enggak boleh. Enggak boleh durhaka ya. Ada baterai di depan. Oke, oke. Itu apa tuh? Sekarang kamu menyalakan lampu. Oke, oke. Ini mana lampu? Oh. Oke, oke, aman. Untuk menghemat energi matikan lampu. Oke, oke. Ada power bank juga ya. Oke, jangan pakai lampu dahulu. 17%. Jangan pakai lampu dahulu. Oh, kita masih awal-awal nih. Sampai biru. Oke, ambil koin dulu. Pocong hunter, pocong hunter. Woi, woi, woi. Oh, Anda bapak pocong Anda. Anda bapak pocong. Bapak pocong Anda. Kita juga harus berhati-hati, guys. Jangan pukul-pukulnya terus tekan. Oke, masih aman. Suara apa? Ini masih muda lah. Wah. Anda awas, wah. Kena smackdown kita. Ini ambil koin-koinnya kah? Nggak ke lampu. Waduh. Terusnya kita nggak ke lampu. Checkpoint. Ada energi. Waduh, suster ngesot. Oh, wah suster ngesot, waduh. Serang dari belakang. Ada suster ngesot. Ada energi tuh. Ada pintu tuh ada. Pintu tidak terlihat, guys. Wah. Kuntil, aduh. Waduh, kuntil. Aduh, coba lagi. Ada kuntil. Nyala lampu. Ada kuntil, hati-hati ada kuntil. Ini apa nih? Oh, ada energi, aduh. Ada ayam. Dia di sebelah rumput tuh. Aduh, orang mati ya. Gak ada isi penambahan darah kah? Ayam mungkin. Oh no, mati nanti saya. Woi, ada jangkar tuh. Atau apa namanya, lupa saya. Oh no. Banyak ya ini. Kabur aja guys. Malah saya lawan hantu, pocong. Kalau pocong saya lawan, karena muda nih. Eh, koin. Oke, poin ya. Hati-hati. Ya. Hati-hati bro, hati-hati. Akhirnya. Itu aja. Emang masih muda. Oke, stick 2. Sama stick berapa deh? Oh. Aduh, kau pocong menyebalkan kau. Hati-hati. Benar tuh. Aduh, sempit. Oh, no. Oh, muda ya. Suster ngesot masih muda. Oke. Suster ngesot masih muda. Tapi kuntilanak. Kuntilanak susah ya. Suster yang paling susah. Oh, no, nyalakan lampu. Nyalakan lampu dulu ya. Kamu sudah diajari. Gak ngerti-ngerti kamu ya. Waduh. Oh. Diinjak-injak bisa juga ya. Kuat nih. Woi, pocong.
sekarang. Meninggal juga. Okay. Tombol off ya. Jangan kalian kita. Kami kuat. Wah, no. Mati ya. Suster kuat kali. Hati-hati. Okay, ada rumah lagi. Tunggu, nyalakan dulu senternya. Aduh, capek saya tunggu. Woi, ada ayam. Ada koin biru ya. Lebih banyak ya. Oke, ada ayam. Ayam untuk isi darah kayaknya, guys. Nanti kita coba. Ya, ada koin sana. Oh. Tuh nanti, woi. No. Gas pulling saja. Seram juga nih. Aku. Oh. Waduh. Oke, senter nyala. Waduh, ada koin. On, kecil on. Udah on. Itu. Udah on. Wes. Aduh, coba lagi. Nanti kita makan ayam. Tinggal dua nyawa. Oke, singkong. Ada koin di atas. Wah, kuntil. Oh, kuntil. Kuntil. Kok kuntil ya? Kuntil mati lah nanti. Wah, apa nih, Me? Ini tempat apa nih? Cabutlah. Wow. Seram nih, bro. Waloh. Kalau kayak gini saya mati terus nih. Jasmine ini entah ngapain lagi dia. Ini apa nih? Sukses. Duh, steak 3 ya. Oh. Wait, ngapain itu? Itu namanya Sparky ya. Anjing kita. Diam. Wah, cumil. Wait. Oh no, itu apa itu? Lemah. Suster ngesot lumayan kuat. Kita harus tahu kelemahannya. Ya. Kelemahannya pukul-pukul lah. Apa nih? Senjata. Buka dulu senter. Lepas itu kita ngapain? Aman. Ya, lepas itu off. Itu kan ada pocong. Ada pocong. Tapi enggak terlalu seram sih. Pencet off dulu. Oh, parah lu. Injak aja. Ih, checkpoint. Tuh checkpoint nanti ya. Kita pencet checkpoint dulu lah. Checkpoint. Woi, no. Ayam untuk isi darah kayak. Ada koin, ada koin banyak sih. Oke, harus make down dia. Lompat. Pe. Serigalanya mana sih? Aduh. Sampai bila enggak tamat. Masih banyak panjang ceritanya nih. Waduh. On. Wah, ini seram nih. Saya mau permisi dulu ya. Woi, ada pocong. Buat darah udah mau habis nih. Udah lah, gas pulin aja lah. Si Jasmine ngapain nih dia? Saya dari main HP, guys. Iya, ada bambu kayaknya. Apa itu ya? Senjatanya satu. Oh. Waduh. Itu jebakan. Untung checkpoint ya. Sampai bil. Wah, no. Lompat aja. Jadi ya, enggak usah pakai pukul. Pukul aja. Tadi itu rasa. Ah, itu jangan dikenakan ya, bukan senjata itu. Wah, kamu sini. Aduh. Lompat aja, kan?
Ada poin biru ya. Gaspol, gaspol. Aduh, kena lagi. Makan ayam, ayam. Ayam, ayam. Ada ayam kah? Ada. Makan. Oke, isi darah. Oh, sebenarnya ide nih. Oh, no. Ada darah, biarin aja ya. Kuntil anak. Waduh, kena jebakan lagi. Wah, lama. Woi, ini emang kok namanya pocong hunter tapi banyak hantu lain ya. Kok pocong hunter banyak pocong. Pocong bukan banyak yang lain ya. Oke, cek. Akhirnya. Akhirnya. Udah ya. Untuk game Pocong Hunter sampai di sini dulu ya, dan terima kasih telah menonton channel kami, dan sampai jumpa di video lainnya. Bye bye.